Selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Oke sahabat tani dimanapun Anda berada, pada kesempatan di pagi hari ini yang cerah ini pukul 7 kita akan melakukan aktivitas pemupukan pada tanaman cabai kita. Dan kesempatan pada pagi hari ini kita akan memupuk dengan pupuk organik cair kita. Ini dari merek Sido Panen, dari PT Sido Muncun. Dan ini nanti akan kita kombinasikan dengan pupuk buatan kita Eco Enzim. Dan juga nanti kita akan menggunakan zat perangsang tumbuh dari bambu hijau. Dan untuk lahan di luasan 2000 meter nanti akan kita bedakan, nanti ada dua bedeng yang kita tidak semprot atau kita tidak pupuk dengan menggunakan organik. Nanti akan kita uji coba apa yang menjadi perbedaan ke depan antara yang dipupuk dengan organik dengan yang tidak dipupuk dengan organik. Oke sahabat semuanya, ikuti untuk pemupukan pada kesempatan pagi hari. Oke sahabat, untuk penyemprotan pada kesempatan kali ini nanti untuk satu tangki ini dengan kapasitas 15 liter nanti kita akan menggunakan dengan pupuk Sido Panen ini dari PT Sido Muncul. Ini satu tangki kita gunakan 5 sampai 7 tutup ya. Terus eco enzimnya ini 4 tutup, dan kita menggunakan zat perangsang tumbuhnya ini dengan merek bambu hijaunya ini satu tangki satu. Jadi sahabat semuanya, mau dicampur secara langsung ke dalam tangki tidak masalah, ataupun dengan nanti kita campur dulu di media tempat ember ataukah apa yang kita gunakan. Sekarang kita mau langsung mencampur di tangki langsung karena kita penggunaan pada pagi hari ini kurang lebih cuma sekitar 3 tangki. Jadi kita langsung campur di dalam tangki. Kita masukkan bambu hijaunya, kita kocok dulu. Kita sudah buka. Kemudian ini kita kocok-kocok dulu. Kita menggunakan 5 tutup aja. Sama. Kemudian langsung kita kasih air sampai penuh. Oke sahabat tani, kita mau melakukan uji dari produk ini dengan kita menggunakan pupuk organik ini. Jadi yang sebelah sana ini kita tidak pupuk dengan pupuk organik, tapi sebelah sini sampai ke ujung sana sudah dibelakan. Nanti sampai sana kita menggunakan pupuk organik cair. Yang perlu dipahami ya teman-teman, penyepraian untuk tanaman usahakan jangan melebihi dari jam 8 atau jam setengah 9. Jadi diusahakan di pagi hari, dan kesempatan di pagi hari ini masih pukul 7 ya. Dan yang perlu diperhatikan juga untuk penyepraian ini diusahakan di bawah dari daun yang ada. Jadi kenapa di pagi hari? Karena pada tanaman itu baru membuka stok
kata yang ada di daunnya. Nanti kita berikan contoh ya, semacam ini. Jadi di bawah daun semacam ini, taruh ke atas, bisa diperlihatkan. Ini di bawah daun. Yang tadi prosesi dari pemupukan kita dengan pupuk cair organik, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.